Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua penonton. Temu kita dalam episod yang baru. Mana hari ni aku nak tunjuk macam mana kita nak buat sedikit improvisation lah kepada satu benda yang kita bawa hari-hari, ataupun kita panggil edisi yang paling ramai orang lelaki bawa lah, itu writer. Tapi isu yang kita dapat selalu salah letak. Kalau letak dalam beg pun susah nak cari. So macam mana kita nak improvise, nak buat dia lagi mudah untuk kita cari atau sentiasa ada bila-bila mana kita perlu untuk pakai letter. So stay tune, kita jumpa selepas ni. So untuk video ni aku nak tunjukkan macam mana kita nak buat improvisation kepada benda yang kita selalu bawa. Everyday carry yang paling penting ni, banyakkan kita buat itu lighter. So lighter yang aku pakai ni adalah jenis gas, which is aku pakai sebab refillable lah. Boleh guna lama. Instead of pakai lighter ni, lighter cap punai ni, ini one off ni penggunaan. Tak lepas pakai boleh buang lah, beli baru. Dua barang yang kita perlukan adalah ni Paracord Edward 550 dalam 140 cm, dan kita perlukan juga sedikit ni microcord. Aku pakai dalam lebih kurang satu kaki je panjangan dia. Dan macam biasa kita perlukan lighter gas ni untuk mematikan Paracord. Kita perlukan tools untuk mematikan Paracord. Kita perlukan ni satu kepala cobbler ni, orang panggil biasa gunting. Dan tu saja. So macam mana kita nak start? Okay, kita proceed lah. Okay, so mula-mula kita akan ambil kita punya Paracord ni. Macam tadi aku dah cakap, dalam aku gunakan ni dalam 140 cm, 140 cm. Dan kita akan ambil mula-mula cobbler ni. Kita masukkan macam ni. Kita bagikan dia sama kepanjangan ni lah, from dari penghujung ke penghujung ni sama, eh? So terata kan kita intend dia macam ni. So sini ada kerja sikit yang kita nak kena buat kat sini. Dan tu aku gunakan ni microcord tadi tu. Kita kena mula-mula buat satu ikatan cobra knot lah dekat sini, yang paling mudah. So kalau kita masih ingat lagi macam mana nak buat cobra knot tu, ni macam ni. Tengok kita ambil yang ni, tali di belah sini, letakkan kat belah sini, kita silangkan ke sini. Yang ni kita ambil, letakkan ke bawah, letakkan ke bawah. Dan kita akan masukkan dia dekat belakang ni. Tengok ni bahagian belakang. Dan kita tarik. Okay. Okay. Tekan dia macam tu. Kita boleh ikatkan dia, ketatkan. Ketat-ketat dulu pun tak apa. Just bagi dia ada first knot kat situ. So lepas tu kita akan buat benda kaedah yang sama, tapi kita kali ni ini pula kita letakkan, silangkan ke kanan. Dan yang ini kita ambil dan masukkan ke sini. Okey. Kita ikatkan. Kita tarikkan ikatan kita tu, knot tu. Ah, dia akan jadi macam tu. Kemaskan dia. Dan kita teruskan proses ni sampai lebih kurang dalam setengah inci. Setengah inci kat sini. Kita akan repeat, saya tunjuk lagi satu kali. Macam ni. Dan kita ambil yang belakang ni, kita silangkan di sebelah sini pula. Okay. Macam tu. Kita buatkan cobra knot. Little cobra knot di bucu ni. Boleh ketat-ketatkan dia, kita cantikkan dia lah. Okay, kita proceed dulu untuk buat cobra knot ni sampai
selesai lebih kurang dalam setengah inci. Eh, alright. So, lastly, kau akan buatkan simpulan yang terakhir. Simpulan yang terakhir. Tengok macam ni. Kita teruskan proses yang macam awal tadi tu, kau tunjuk tu. Kita buatkan simpulan yang terakhir. Okay. Habis ni, dah dalam lebih kurang setengah inci je. Dia punya tu. Dan kita boleh matikan. Matikan. Tapi kau tengok lah sebenarnya tadi tu. Aku ni main gamble je, mengajar kan. Ha, tengok. Hari tu ada pembaziran lah. Aku rasa mungkin pakai setengah kaki je. Tak payah sampai satu kaki panjang kan. Banyak lah lebih ni. Ha, paksa lah membazir kan. Tapi tak apa, ni boleh guna untuk benda lain later on. Kita matikan dia. Alright. Dan kita matikan juga yang sebelah sini. Ha. Jangan buang lah ni. Boleh pakai lagi ni. Alright. So kita dah dapat satu apa ni, ikatan kepada cobbler head ni. Macam ni. Pakai cobbler knots. Telah dimatikan. Simple ikatan macam ni. Dan dia panjang macam ni. So what's next? Okay. Lepas ni kita akan ambil lighter tadi. Lighter ni pun kita akan buatkan apa ni, cobra notes juga dekat lighter ni. Which is kita kaedah ni macam ni eh. Kita ambil ke sini. Buat ikatan macam ni. So bajet-bajet. Kenapa aku pakai macam ni, bukan macam ni. Boleh buat macam ni, tapi dia susah sikit. Sebab kita akan dapat dia punya notes tu dekat tepi ni. Dan dia susah nak manage sebab pergerakan lighter ni agak licin. So aku lebih gemar pakai ikatan tu dengan kaedah di tengah-tengah, center of the body lighter ni. So macam kita buat cobra knot yang kecil tadi tu, dekat cobbler tu, kita buat proses yang sama eh. Tengok eh, macam ni. Which is kita akan mula dengan yang ni, bawah. Kita bawahkan dia. Ni kita tarik ke belakang. Dan kita akan selitkan dia dekat sini. Okay. Alright. See. Kita perkemaskan dulu sampai ke sini. Jangan tinggi sangat sampai menutup adjuster lighter ni. Yes. Nicely fit dekat situ. Tak apa, jangan ketat-ketat dulu pun tak apa. Penting kita adjust, make sure yang cobbler head tu berada kat tengah-tengah badan lighter. Okay. Kat sini. Okay. Seterusnya kita akan buat reverse simpulan ni. Standard buat cobra knot, reverse ke sini. So alright, kita dapat ikatan yang macam tu. Cuma pala ni kerap kali lari je. Ini kepala kecil ni. Dia lari je kerja dia. Tapi jangan takut, kita boleh adjust dia. Kita adjust dia. Macam tu. Alright. Kita dah dapat macam ni. Kita tengok belakang. Kalau dia lari juga tu, kan, kita boleh cubalah untuk perkemaskan. Dia bukan orang ni degil eh. Dali Paracord ni pun degil eh. Kepala batu. So bila kita dah dapat macam ni, ni pun dia dah tak berapa nak lari sangat lah. Dah okey tu. Dan kita teruskan buat simpulan yang seterusnya. Kita teruskan simpulan yang seterusnya.
yang sama, kita ulang. Dan edah yang sama, masukkan dekat belakang ni. Okay, letakkan dia. Jadi, kita teruskan buat sampai habis ke bawah. Okay, ini apa simpulan yang aku dah buat hampir ke bawah. So aku try habiskan sikit lagi, mungkin satu lagi simpulan macam ni. Sebelum aku tunjukkan macam mana kita nak mematikan simpulan ni. Alright, so last kata yang terakhir, simpulan yang terakhir. Alright, dan macam mana kita nak matikan dia, kita akan pergi dekat belakang. Kat sini aku biasanya suka matikan dengan kaedah macam nak buat ni snake note lah. Kita akan ni buat snake note yang lagi kita macam ni. Kita masukkan ke sini, dan yang ini tali yang ini kita akan masukkan ke lubang yang ini. Ni kalau boleh tengok video aku sebelum ni, macam mana kita nak buat snake knot tu. So kaedahnya beginilah. Kita nak buat macam sama. Kita ketatkan. Alright, dan kita buat lagi satu lah. Macam ni, masuk ke sini. Dan kita ambil yang ni, masukkan ke sini. Alright, dua knot saja. Kalau korang suka, kalau korang suka knot yang lagi panjang, boleh ambil lebih daripada 140 cm. Gunakan lebih daripada tu. So kau akan dapat tails yang lagi panjang lah. Macam aku cukup lah ni. So ni dia so call lighter tactical lah. Boleh lah kot. And satu senang nak capai, kau boleh hang kat mana-mana. Dan grippy, jadi grippy, habis pun boleh refillable. So hari tu kita dah buat ni. So ni mana perginya? Sini dah letaknya. Okay, tu saja setakat hari ni. Terima kasih buat penonton. Jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum.